Haram dan halal. Imamat 11 ayat 1-3, 9-11. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel, begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang, dan yang memamah biak boleh kamu makan. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Imamat 11 ayat 20-21, 44-45. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus.